Oke teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini kita akan mengetes speaker portable GMC 888Q. Ini kita tes di outdoor teman-teman. Ini kita pasang di tripod seperti ini ya. Ini ada di kebun teman-teman. Jadi ini akan kita hubungkan via Bluetooth. Kalau di setel di luar suaranya gimana ya? Penasaran kan? Ini bentuknya sangat keren sekali teman-teman ya. Bentuknya ini benar-benar mantap, seperti ampli profesional tapi dengan harga ya sangat murah meriah sekali teman-teman. Kalau lihat dari atas penampakan seperti ini. Ini sudah kita hubungkan dengan Bluetooth ya. Untuk bass treble-nya ini kita setel flat. Nah, ini akan kita tes suaranya, teman-teman. Kita tes suaranya di luar seperti apa ya? Ini kalau taruh di cafe outdoor atau di tepi-tepi sawah ini sangat keren sekali teman-teman. Untuk akustikan juga sangat bagus. Intinya yang di tempat sunyi-sunyi teman-teman, mantap ini. Asli. Ora percaya tukunan. Ya, kita coba ya teman-teman. Ini bassnya juga terasa mantap ya, ini di luar. Kita naikkan lagi volume. Ini kita agak menjauh. Jaraknya sekitar 10 meteran. Suaranya masih rata, teman-teman. Bassnya juga terasa mantap. Ini kalau untuk ukuran 50 meter persegi mungkin dikasih 2 cukup ya. Oke, sekarang kita coba untuk menyetel musik akustik ya teman-teman. Kita cek detail suaranya, treble-nya atau intinya jelas apa tidak ya. Kita setel dulu gitar akustik non copyright.
Nah, ini kita cari yang non copyright dulu, teman-teman. Kita putar. Yuk iklannya yuk, lek wis iklannya pesan. Yuk kita coba. Oke, lumayan teman-teman. Ini buat akustikan di kafe cocok sekali, teman-teman. Yang pengennya mobile, nah ini sangat cocok sekali. Oke, sekarang kita coba musik kendang ya. Mantap ya suaranya ya. Ya, jadi kesimpulannya suaranya benar-benar clean ya, bersih sekali. Dan bassnya ini kalau dimaksimalkan dia tidak pecah, teman-teman. Jadi dia kalau di setel maksimum dia tidak pecah, jadi tetap kempel ya, teman-teman. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.